Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, di malam ini, malam Ahad, kembali dengan izin Allah dan taufiknya kita duduk bermajlis di rumah, dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di masjid yang mulia ini, Masjid Wahdatul Ummah, untuk sama-sama membaca dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitab beliau Riyadus Salihin min Kalam Sayyidil Mursalin, Taman Orang-orang Soleh, yang berisikan sabda-sabda dari penghulu para rasul, nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pertemuan kita malam ini adalah di malam Ahad yang terakhir di bulan Dzulqa'dah 1439 Hijriah, ya, atau mungkin malam pertama di bulan Dzulhijjah. Namun menurut hitungan-hitungannya sulit terlihat hilal malam ini, ya, karena itu kemungkinan besok malam adalah malam pertama Dzulhijjah. Sampai sekarang belum ada informasi, dan sidang isbat juga masih dilaksanakan di Jakarta, dan kemungkinannya seperti yang kita sebutkan istiqmal, dan dengan itu maka hari pertama bulan Dzulhijjah nanti pada hari Senin atau malam Senin besok. Maka ya, ala kulli hal, tentunya kita sudah tahu bersama bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga adalah hari-hari yang mulia, bahkan dia adalah hari-hari yang termulia dalam setahun, selain hari-hari yang ada di bulan suci Ramadan. Bahkan tidak sedikit ulama yang sampai mengutamakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan hari-hari yang ada di bulan suci Ramadan, karena hadis-hadisnya menunjukkan yang seperti itu, ya. Oleh karenanya Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau katakan, mungkin kita bisa berbeda pendapat yang mana yang afdal hari-hari beramal soleh di bulan Ramadan atau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi Allah mengatakan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wal Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat tentang satu masalah, apa saja masalahnya dalam masalah-masalah agama, maka kembalikan kepada Allah, Al-Quran, dan hadis-hadis Nabi SAW, dalil. Dan beliau mengatakan, kalau kita kembali pada dalil-dalil yang ada, maka sabda Nabi SAW yang sahih mengatakan, ma min ayyam a'zam indallah, dalam riwayat yang lain khairun wa habbu ilallah min hadhil ayyam, ma min ayyamin a'zam indallah wa habbu ilallah al-amalus salihu fiha aw fihinna wa khairun min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang lebih agung dan lebih dicintai dan lebih baik untuk beramal soleh melebihi hari-hari ini. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ala kulli hal, terlepas dari perbedaan pendapat yang mana yang lebih afdal, apakah hari-hari bulan Ramadan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, atau seperti yang dirinci oleh sebagian ulama kita, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang mengatakan kalau dilihat dari paginya dan siangnya, maka lebih afdal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan kalau dilihat malamnya, maka lebih afdal malam-malam Ramadan.
Terlepas dari itu semuanya, mereka semua sepakat bahwa ini adalah termasuk hari-hari yang afdol untuk kita berijtihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh kembali untuk beribadah kepada Allah. Ya, kembali mari kita menjaga spirit semangat ibadah kita, dan mari kita munculkan, kobarkan kembali semangat beribadah sebagaimana yang pernah ada di bulan suci Ramadan. Ya, walaupun ini mungkin masih agak asing di tengah-tengah umat, tapi ini perlu untuk kita hidupkan. Oleh karenanya Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, beliau sangat bersungguh-sungguh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sampai-sampai beliau dikatakan tidak tidur lagi, dan beliau mengatakan atfi'u surujakum, ya, matikan lampu-lampu, la tutfi'u surujakum, ya, jangan matikan lampu-lampu kalian di malam-malam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Isyarat tentang pentingnya untuk menghidupkan malam-malamnya dan juga bersemangat di pagi dan siangnya untuk beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk kembali berhari raya Idul Adha 1439 Hijriah, dan tentu saja kita berharap semoga sebelum itu kita termasuk orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, agar kita memang orang yang berhak dan pantas untuk merayakan Idul Adha kita. Jamaah sekalian, kita kembali dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan masih dalam Kitabul Janaiz, Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah. Pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan bab yang ke 149. Ya. Ya, bab tentang bolehnya seorang yang sakit mengatakan saya ini sakit atau saya merasakan sakit. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan kita yang terakhir. Kemudian lanjutan babnya adalah bab tentang talqin al-muhtadar la ilaha illallah, hukum mentalqin orang yang sudah mau meninggal dunia dengan ucapan la ilaha illallah. Di bab ini ada dua hadis yang pendek, tidak panjang, dua hadis yang singkat. Dan hadis yang pertamanya sudah dibahas oleh Ustaz kita, Ustaz Rahmat Badani hafizahullah. Ya, beliau dalam beberapa pekan yang lalu sempat menggantikan kami dan membahas hadis yang pertamanya, yaitu hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang akhir perkataannya, ucapannya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini sudah dibahas. Karena itu kita bahas hadis yang berikutnya, hadis yang ke-918 atau hadis yang kedua dalam bab ini. Hadis ini juga tidak panjang, ya, karena itu mungkin insyaallah kita akan bahas juga bab setelahnya. Ya, jadi insyaallah kita akan bahas dua bab, bab 150 dan bab 151. Dan setiap bab ini ada satu hadis. Ya, bab 150 tersisa satu hadis, dan bab 151 cuma memuat satu hadis saja. Baiklah, kita mulai saja membahas bab yang ke-150, bab tentang mentalqinkan al-muhtadar. Ini bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi, mentalqinkan al-muhtadar. Muhtadar istilah bagi orang yang telah hadir padanya tanda-tanda kematian, yang menjelang kematiannya. Ditalqinkan la ilaha illallah. Hadis yang ke-918
Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qal. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qal, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, talqinkanlah mautakum, orang yang akan meninggal dunia di antara kalian, dengan ucapan la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita pahami tentang hadis kita ini. Seperti yang antum lihat, hadis kita ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqinu. Laqinu talqin. Talqin itu adalah mengajarkan seseorang untuk diikuti, yaitu namanya talqin, ya, seseorang yang yulaqan, dan biasanya ini anak kecil, ya. Seperti anak kecil, kalau kita baru mau ajarkan Al-Fatihah atau ajarkan surat tertentu atau ajarkan doa tertentu, biasanya guru itu membaca dulu lalu diikuti oleh anak tersebut atau murid tersebut, ya, sehingga kadang kita dapati murid itu bukan cuma lafad-lafadnya saja yang dia ikuti, bahkan cara gurunya juga mengucapkan dan nada irama tertentu yang dimunculkan ya oleh gurunya pun diikuti oleh anak murid tersebut. Itu dinamakan talqin. Itu yang dinamakan dengan talqin. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqinu mautakum, talqinkanlah orang yang akan meninggal dunia. Karena orang yang akan meninggal dunia itu orang yang sudah berat baginya untuk banyak berpikir, sudah sulit baginya untuk berbicara, maka dia perlu dituntun, ditalqin. Ya, karena jangankan sudah akan meninggal dunia, usia saja itu ketika bertambah, maka kadang menjadikan seseorang yahtaju ila talqin, dia kadang perlu ditalqin, dituntun. Karena semakin bertambah umur seseorang, wa man nu'ammirhu nunakkishu fi khalqi, ya, siapa yang dipanjangkan umurnya maka dikurangi dari penciptaannya, artinya fisiknya makin berkurang ketahanannya dan juga daya tangkapnya dan seterusnya. Apatah lagi kalau di samping usia yang sudah tua, lalu dia juga dalam kondisi yang sangat lemah, dia sudah akan meninggalkan dunia ini. Maka orang seperti itu sangat membutuhkan yang dinamakan dengan talqin, tuntunan. Dan mautakum di sini, walaupun mungkin sebagian orang mengatakan boleh jadi maksudnya mautakum adalah orang yang akan meninggal dunia, tapi ini tertolak dari dua sisi. Pertama, sisi dalil asarnya, ya, dalil naqlinya. Dari sisi dalil naqli, tidak ada sahih, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa orang yang meninggal dunia itu dituntunkan dengan ucapan la ilaha illallah. Mungkin ada beberapa asar-asar yang menunjukkan seperti itu, tapi berdasarkan penelitian dari disiplin ilmu hadis yang benar, maka kita katakan tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan adanya mentalqinkan, membacakan la ilaha illallah orang yang sudah meninggal dunia. Ya, termasuk kadang yang dilakukan oleh sebagian orang kalau mengantar jenazah, ya, atau membawa jenazah, baca la ilaha illallah, ya. Ini kalau dia hanya sekedar untuk berzikir, mengisi waktu, tidak mengapa. Tapi kalau dia beranggapan itu sebagai satu sunnah yang dituntunkan, diajarkan, maka ini membutuhkan dalil. Dan setahu kita, tidak ada dalil yang tegas, sharih dan sahih yang menunjukkan hal tersebut. Ini dari tinjauan dalil naqlinya,
Dan dalil akli dari sisi dalil aklinya, ya, nalarnya dan logikanya, makna dari mengajarkan talqin itu adalah untuk diikuti, dan orang yang sudah meninggal dunia tidak akan bisa lagi ikuti. Dan yang terpenting untuk mengikuti adalah orang yang akan meninggal dunia, karena kita hubungkan dengan hadis sebelumnya, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa orang yang paling terakhir ucapannya la ilallah niscaya dia akan masuk surga. Ini yang kita mengupayakan, bagaimana semua umat Islam, orang-orang yang kita kenal, orang yang kita berkesempatan berhadapan dengannya menjelang kematiannya, kita inginkan kita selamat dan kita inginkan saudara kita selamat. Karena kita harapkan akhir dari perkataannya adalah la ilaha illallah. Oleh karena itu kita talqinkan, kita ajarkan supaya dia bisa mengikuti apa yang kita katakan. Maka apa gunanya kalau dia sudah meninggal dunia kita katakan la ilallah, innaka la tusmi'ul mauta, kalian tidak akan bisa memperdengarkan lagi orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, tidak mungkin lagi kita bisa memperdengarkan mereka. Jadi yang dimaksudkan mautakum ini adalah orang yang akan meninggal dunia, ya, karena memang dalam kaidah menyebutkan bahwa sesuatu yang sudah dekat kadang diikutkan dengan sesuatu tersebut, ya, istilahnya ma qaraba syai' akhadha hukmahu, ya, siapa yang telah mendekati sesuatu kadang dia mengambil hukumnya. Artinya dia dikatakan juga seperti itu, dikatakan mayit walaupun dia belum meninggal tapi diistilahkan dengan mayit karena sudah hampir meninggal dunia, ya, tapi maknanya sebenarnya dia belum meninggal dunia. Jadi yang dimaksudkan ialah mautakum la ilallah. Khos kalian, bagaimana cara mentalqin? Ya, bagaimana cara mentalqin? Ulama kita mengingatkan bahwa orang yang sudah akan meninggal dunia itu dalam keadaan yang berat. Sulit bagi mereka sampai mengikuti kita juga sangat sulit. Oleh karena itu, jangan terlalu banyak kita bebankan pemikiran mereka dengan hal yang terlalu banyak. Ya, mungkin orang ini masih punya banyak beban-beban, masih punya banyak tanggungan, masih punya banyak utang-utang, dan mungkin juga belum berwasiat. Itu semua hal-hal yang penting, tapi bukan itu hal yang terpenting saat dia hampir meninggal dunia. Jangan lagi kita bilang, wasiat dulu, ya, bagaimana dengan utangmu ini, gimana siapa yang akan bayar, gimana, jangan lagi, ya. Saat sekarang yang terpenting bagi dia adalah bagaimana mengakhiri masa hayatnya ini dengan ucapan la ilaha illallah. Kan itu perbanyak ini saja. Bagaimana teknisnya? Apakah kita bilang qul la ilaha illallah ataukah kita bilang saja la ilaha illallah? Kita perbanyak saja ucapan la ilaha illallah atau kita bilang qul la ilaha illallah? Ini ada khilaf dari ulama kita. Namun di antara pendapat yang baik yang mengatakan bahwa kalau orang ini kita lihat masih bisa menangkap dengan baik, maka tidak mengapa kita bilang katakan la ilallah, qul la ilallah, kita perintahkan, kita bilang ikhtam hayataka bila ilallah, tutup usiamu dengan la ilallah, usahakan katakan la ilallah, tidak apa-apa kita sebut seperti itu. Kalau dia, ya, mungkin sebagian masih, ya, di kita lihat secara hitungan sisi umur mungkin masih muda atau belum terlalu tua, dan mungkin dia daya penangkapannya juga masih lumayan baik, maka tidak apa-apa kita sebutkan qul la ilallah. Tapi kalau seseorang yang sudah sangat berat baginya, maka tidak perlu kita paksakan yang seperti itu. Ulama kita mengatakan perbanyak saja ucapan la ilaha illallah, la ilallah, akan dengan sendirinya insya Allah dia mengikuti seperti itu. Ya, kita saja yang ada di tengah-tengah ini, di samping kanan kirinya, ini mengatakan la ilallah. Ya, karena itu memang orang yang paling berhak berada di tengah-tengah orang yang akan meninggal dunia adalah orang-orang yang baik-baik, orang-orang soleh. Ya. Makanya jangan kita terlambat. Ya, kalau ada orang yang kita cintai, orang yang keluarga kita yang akan meninggal dunia,
maka usahakan anda yang sudah lama ngaji, lama ikut tarbiyah, lama ikut pengajian, lama ikut taklim-taklim, usahakan anda termasuk di antara mereka. Ya, karena jangan sampai orang-orang yang awam, orang yang tidak tahu dia harus apakan si mayit itu atau orang yang mau menjelang meninggal dunia itu, sehingga kadang mungkin si mayit minta macam-macam lalu dilayani, padahal mungkin yang diminta sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang mungkar dan tidak dituntun lagi si mayit tersebut. Maka kita yang seharusnya memperbanyak ngajikah, ya, karena biasa walaupun mengaji itu paling tidak untuk menenangkan hatinya, ya. Tapi yang terbaik juga adalah ucapan la ilaha illallah itu, karena mungkin dia dengar dan mungkin kelihatannya lisannya tidak lagi bisa mengucapkan, mungkin karena sudah begitu parah. Tapi insya Allah kalau hatinya sudah ada niat seperti itu, walaupun lisan tidak bergerak dalam kondisi-kondisi yang sudah sangat parah, maka biidznillahi ta'ala dia termasuk dalam orang yang seperti itu. Sebagian juga ulama menyebutkan bahwa untuk orang kafir memang perlu disuruh, ya, jadi boleh juga ya. Hadis kita ini laqinu mautakum, ini berlaku secara umum, entah orang Islam atau orang di luar Islam. Jadi tidak mengapa. Kita sudah pernah pelajari hadis si gulam, ya, anak kecil Yahudi yang dulu biasa melayani Nabi SAW. Menjelang meninggal dunianya, Nabi SAW menyempatkan waktu untuk mengunjunginya dan mengajak dia masuk Islam. Qul la ilaha illallah. Jadi disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, dan bapaknya waktu itu setuju dan akhirnya alhamdulillah anak tersebut ikut mengucapkan la ilaha illallah. Atau seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada pamannya Abu Talib, qul la ilaha illallah kalimah uhajuka biha inda rabbi, uhajulaka biha inda rabbi, saya akan membelamu jika kamu bisa mengatakan kalimat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada modal untuk membela. Kalau tidak ada ucapan la ilaha illallah, maka Nabi SAW walaupun sangat mencintai seorang paman seperti Abu Talib yang banyak berjuang dan banyak berkontribusi dalam perjuangan Nabi SAW, tapi Nabi tidak berhak untuk memberikan syafaat kepadanya. Makanya beliau cuma minta satu kalimat saja, kalimat la ilaha illallah, yang dengannya ada alasan bagi Nabi SAW untuk membela beliau. Di situ dikatakan, katakan qul. Jadi bisa kita perintahkan pada dua orang. Pertama kepada orang kafir, yang kedua pada orang yang umat Islam, orang Islam yang dalam kondisi masih sangat baik atau bisa menangkap dengan baik dan tidak payah keadaannya, ya. Ini bisa kita katakan, katakan la ilallah, kita tuntun dengan beberapa kalimat-kalimat selain sekadar ucapan la ilallah. Walaupun yang sudah sangat parah kondisinya, sudah sangat payah keadaannya, maka kita cukup memperbanyak di sekitarnya ucapan la ilaha illallah. Kemudian pertanyaan yang mungkin kadang muncul, apakah boleh mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah? Apakah kita perlu kalimat syahadatain atau tidak? Kalau zahirul hadisnya hanya mengatakan qul la ilaha illallah, la ilaha illallah saja, maka itu sudah sangat cukup, ya, sudah sangat cukup ucapan la ilaha illallah. Dan adapun jika ada yang menambah, dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apakah ini tidak berarti dia telah mengakhiri kehidupannya dengan selain kalimat la ilallah? Ya, seandainya ada orang mengatakan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah wa anna Muhammadan Rasulullah, lalu meninggal dunia, berarti kalimat terakhirnya apa? Wa anna Muhammadan Rasulullah, bukan la ilaha illallah. Apakah ini bertentangan dengan hadisnya? Ulama kita mengatakan tidak juga, karena ucapan Muhammad Rasulullah inilah bagian dari ucapan la ilaha illallah. Oleh karena itu tidak mengapa, ya, seseorang kalau mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tidak apa-apa bilang gitu.
Tapi ya sekali lagi dalam kondisi yang memang genting seperti itu menjelang kematian, maka cukup dengan kalimat-kalimat yang singkat saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ucapan-ucapan yang seperti itu. Dan ini khusus sekalian, jamaah sekalian, menunjukkan kepada kita begitu mulianya ya ucapan la ilaha illallah, dia ucapan kalimat yang sangat berat di timbangan, dan tidak ada kalimat yang lebih mulia, lebih agung di sisi Allah melebihi kalimat tauhid ini, yang kalimat ikhlas la ilaha illallah. Itu beberapa hal yang terkait dengan masalah talqin ini. Sekarang kita bahas satu hadis lagi